Shalom semuanya, apa kabar? Senang bertemu kembali dengan para subscriber saya, dengan para pemuji yang menyembah Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Hari ini saya senang sekali akan mengupload lagunya Tiada Terukur Besar Kasih Setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang percaya bilang yes 3 kali. Yes, 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 yes. Oke, saya tidak akan lama-lama saja. Dan saya akan scene start di sini, settingnya pakai break, nanti intro 3 adalah intronya. ACMP jangan lupa, right one-nya pakai oktav piano 1, ya nanti gak banyak-banyak tangan kanan ya. Pokoknya kalian yang penting tahu chord-nya aja, main di do sama dengan F, originalnya di situ. Ya guys, dan kita akan mulai saja dan check it out! Hey! Shalalalala, oh yeah! Pemusik memuji Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan, tiada terukur besar kasih setia Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu Tuhan selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Besar selama-lamanya. Memang secara manusia, saya pribadi juga ngerasain. Kadang-kadang saya ada rasa khawatir juga benar. Tapi saya bersyukur sama Tuhan bahwa ada istri saya selalu beri, ayo jangan khawatir dong, jangan takut. Kita kan pemuji menyembah Tuhan juga, kita udah berdoa dan sebagainya.
Jadi kasih setia Tuhan itu wow, luar biasa. Oleh sebab itu, apa sih kita bisa lakukan untuk sekali membalas kasih Tuhan? Kita jangan berhenti untuk memuji, melayani Tuhan. Amin. Yang percaya bilang yes, yes. Amin. Yang mau bilang yoi, yoi. Keren banget tuh kalian semua ya. Teman-teman semua, saya tadi di sebenarnya di intro 2 ini bisa jadikan ending juga. Pas lagi misalkan kita mau intro 1 dan intro 2. Besar selamanya. Lagi, kasih setiamu besar selamanya. Intro 2. Yeah. Ya itu bisa juga sebagai endingnya ya. Intro kok jadi endingnya memang. Jadi ini supaya bisa dipakai tombol-tombol apapun. Dan ini juga pakai intro 3 juga bisa kalau misalkan seandainya dua kali terakhir. Langsung bicara ending aja, awalnya tadi belum, oh iya. Oke, jadi simpel-simpel aja guys ya. Jadi nanti saya main version A ini, pokoknya tiada terukur sampai kepada jauh tinggi, dalamnya tak dapat ku selami. Nah itu sampai situ, nanti kasih setiamu besar, main version B. Kasih setiamu besar selamanya. Atau misalnya kalian gak mau pusing-pusing di kodanya di intro 1 atau intro 2, di ending 3 aja. Jauh besar selamanya. Terus nih ending 2 apa sih kak? Kita lihat saja, coba kita dengar saja. Oh apaan nih kak? Ini namanya bisa jadi interlude atau instrumen. Mari pada buat Tuhan. Iya, 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 iya. Bisa juga dijadikan intro. Misalnya intro pertama kan tadi kan kita mau pakai yang ini nih. Ya. Ya, 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 ya. Nah, kalian mau pakai intro ending sini gak boleh. Hey ya ya hey ya ya hey.
Oke, itu saja teman-teman semua yang bisa saya sampaikan. Saya yakin bahwa kalian mengerti. Di breaknya ya tadi udah ya, semuanya udah tombol-tombol saya jelaskan kepada kalian semua. Dan nanti kalau pertanyaan style ini dijual, jangan lupa subscribe AMI channel, yaitu namanya channelnya istri saya yang luar biasa, banyak info-info yang bisa kita dapat, banyak banget, keren banget. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar ya. Dan teman-teman semua, itu saja yang bisa saya sampaikan. Gak lama-lama, saya yakin bahwa kalian cuma hanya 3 atau 4 menit menontonnya. Kak, jangan kalah-kalah dong, Kak. Bercanda ya, teman-teman semua. Saya berharap kalian semua sehat-sehat saja dan semua tetap bersuka cita, tetap jangan lupa berdoa untuk memuji, menyembah Tuhan, itu datang kepada Tuhan. Oke? Dan salam sama keluarga kalian, dan saya mau sampaikan, God bless you all.